Kamu yang ceceng datang sini ngajak berantem. Ngajak berantem. Bukannya kamu. Loh, kok malah balik nanya? Kamu yang bilang. Apa mau dorong-dorong? Saya enggak senang lihat gaya kamu di luar sana. Apa mentang-mentang udah ikut PSHT, udah hebat. Wih, jangan bawa-bawa organisasi. Kalau kamu memang berani, kita secara pribadi. Kamu memang berani secara pribadi. Ya udah ayo. Kayak mana kalau emang kamu udah ikut PSHT? Ayo, ayo. Nah, ayo, ayo. Kenapa kamu? Ini dia ini, mentang-mentang ke PSHT udah gaya bener. Kamu di sini jangan belagak di sini. Dia dulu hanya ceng-ceng aja berantem sih. Kamu mentang-mentang ke PSHT rasanya kamu sombong kayak gini. Bukannya sombong. PSHT itu tidak mengajarkan kekerasan. Hanya PSHT itu mengajarkan manusia yang diluhur tahu benar dan salah. Alah, sama saja. Saya melihat warga-warga PSHT di luar sana sama saja. Ugal-ugalan sama kayak kamu. Tidak semua warga PSHT itu begitu. Hanya saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya sudah, panggil semua saudara-saudara kamu di luar sana. Saya pengen menjajal kalian. Oke, tunggu. Bet. Halo? Kita datang sini enggak, Bet? Ini ada yang ngajak berantem sini. Mas, bawa-bawa nama organisasi. Cepetan sini, Bet. Oke, otw. Apa? Ada yang duduk, suruh. Siapa? Ya, enggak. Bilangin ATW itu. ATW, ATW. Jalannya ekstrim. Mana? Siapa? Itu jalan dua, bawa organisasi ini jalan tol. Ini orangnya. Ini ya. Maksudnya, huh? Ini teman kamu? Iya. Dia ada apa-apanya. Jangan lagu dulu, Pak. Apa masalahnya? Yang terbawa saudaraan, yang terbawa organisasi. Orang dua ini belum ada apa-apanya. Jangan gitu. Kita belum ngetes. Mau coba? Ayo! Mau coba, sir! Oh, tahan! Sudah dulu? Sudah dulu. Oke, siap. Oke. Thank you.
Berani itu satu lawan satu. Orang-orang enggak jelas nih mentertawakan di atas penderitaannya orang ini lah. Ngapa, Apa-apa ini? Sabar. Ada apa masalah apa ini, Mas? Iya ini, Pak. Nelpon saya suruh kesini katanya mau berantem. Kamu? Iya ini, nelpon saya. Oh sabar. Ini mungkin ada kesalahpahaman. Sekarang kamu tahu dia nelpon dari mana? Dari Dika. Kamu tahu tempat sini dari siapa? Dari Dika. Nah, sebaiknya kita panggil si Dika dulu telepon. Okay, ada siapa punya nomor teleponnya? Ada. Nah, telepon dulu. Sepi lagi tidur. Kok gak masuk-masuk? Ih, udah telepon. Apa lagi nih? Game. Oi, Dika. Apa? Sini kamu ke puncak, puncak. Di mana? Puncak. Ya. Kamu nelpon? Iya. Iya, Mas. Menyuruh datang ke sini. Iya. Nyuruh nantang-nantang ini, siapa nama kamu? Jerry, Mas. Nantang Jerry. Iya. Nah, kamu Jerry apa ditelepon dia ini? Iya, kamu telepon dia. Iya. Nyuruh datang ke sini. Iya. Berarti maksud kamu apa? Nyuruh mereka. Karena saya enggak suka, Mas, orang-orang silat itu. Kenapa enggak suka? Karena dia sombong, Mas. Sombong. Iya, Mas. Jadi apa namanya, maksud kamu itu mengadu domba, provokator begitu? Iya, Mas. Nah, Adek, ya. Provokator itu enggak bagus. Apa namanya, inilah pecah belah pesilat. Mungkin dari perguruan ini, perguruan aja berantem. Kamu ikut silat apa? Saya netral, Mas. Enggak ikut silat apa-apa. Tapi kamu ini apa namanya, berarti enggak ikut silat apa-apa? Enggak, Mas. Oh, jadi memang senang mereka berantem gitu ya, beradu gitu. Iya, Mas. Nah, Adek, ya. Perbuatan kayak itu tidak baik. Perbuatan tercela, namanya itu provokator. Itu melanggar hukum. Itu organisasi satu dengan satunya lagi bisa jadi berantem hanya gara-gara kamu. Jangan diulangi lagi ya. Iya, Mas. Ya. Kamu nah, jadi kau masalah. Iya, Mas. Stop. Provokator. Jangan. Ya. Jangan pakai kekerasan. Nah, Adek ya, jangan diulangi lagi ya. Karena hal itu tidak bagus. Karena apa? Itu bukan citra budaya bangsa Indonesia. Kita budaya ketimur yang penuh sopan dan santun. Adek ikut perguruan apa? Saipe Angin. Adek dari perguruan apa? Pesate, Mas. Pesate. Nah, itu tidak boleh, Adek ya. Jadi kita harus guyup rukun karena tidak semua orang itu harus ikut Saipe Angin. Tidak semua orang harus ikut Pesate. Semuanya berhak mengembangkan ilmu pencak silat yang ada di tanah air kita ini. Nah, indahnya pencak silat itu karena rame-rame beragam budaya itu. Dari perguruan ini, perguruan ini menjadi satu. Nah, kalau semuanya ikut pesate, ya gak indah lagi. Semua ikut apa pencak silat supaya tidak bagus lagi. Begitu ya. Jangan diulangi lagi ya. Minta maaf sama ini apa Mas-mas. Ya, Mas, minta maaf, Mas. Jangan diulangin ya. Ya. Mas, diulangin lagi enggak? Ya, Mas.
Mas, bentar mas. Awas, mulai lagi ya. Ya. Mas, saya. Saya kan udah tahu. Afiko bos mas. Mas, bentar ya. Mau darah bos semua. Mas, bentar mas ya. Salah kita kalau ini semua karena salah paham. Tidak mungkin kita akan seperti ini. Maafkan atas nama perguruan kami, begitu pun nama perguruan anda. Sama-sama baik. Tetap jaya selamanya. Selamat ya mas ya. Cerita pipi belakang ya. Hanya untuk hiburan semata. PSAT jaya. Ulangi PSAT jaya. Bunjar Madiun los. Jangan lupa like, share, subscribe channelnya. Oke, mantap.